Halo, jumpa lagi di Edwin Santoso Channel. Nah, di video saya kali ini, saya sudah ada di depan saya. Ini iPhone 14 Pro Max, guys. Jadi, saya sudah beberapa bulan menggunakan iPhone 14 Pro Max. Dan dalam video kali ini, saya akan sharing pengalaman saya bagaimana untuk mendapatkan hasil foto dan video yang kualitas terbaik menggunakan iPhone 14 Pro Max ini. Bagaimana cara settingnya sehingga kita mendapatkan foto dan video terbaik di iPhone 14 Pro Max ini? Ikuti terus video saya, guys. Nah, jadi seperti yang kalian tahu, iPhone 14 Pro Max ini dia memiliki 3 kamera kalau kita lihat dari belakang seperti ini, guys. Jadi secara settingan by default Apple itu sudah mengkonfigur settingan kamera sehingga bisa mengeluarkan hasil yang seimbang antara kualitas dengan kemudahan dalam pemakaian. Namun seringkali karena ada faktor kemudahan dalam pemakaian itulah sehingga ada beberapa fitur-fitur yang di disable atau tidak dinyalakan supaya penggunanya lebih mudah dalam mengakses atau mengoperasikan kamera. Walaupun di situ Apple tetap mempertimbangkan keseimbangan antara kualitas yang didapat dengan kemudahan dalam pengoperasiannya. Nah, di sini saya akan coba review settingan by default apa yang harus kita rubah, terutama settingan kamera supaya kita bisa mendapat kualitas foto dan video terbaik. Jadi ini berdasarkan hasil pengalaman saya beberapa bulan menggunakan iPhone 14 Pro Max ini. Nah, jadi untuk yang pertama kita buka setting, lalu kita buka kamera, guys. Nah, kita buka kamera. Nah, di sini ini adalah settingan default daripada kamera yang ada di Apple, gitu ya, yang ada di Apple, terutama di iPhone 14 Pro Max. Di sini, seperti yang tadi saya bilang, ini adalah settingan yang dikonfigur atau di-enable oleh Apple supaya ada keseimbangan antara kemudahan pengoperasional dengan kualitas yang dihasilkan. Namun dari sisi pengalaman saya, ada beberapa settingan ini yang perlu kita rubah atau kita sesuaikan sehingga mendapatkan kualitas yang lebih baik daripada settingan defaultnya. Nah, kita coba lihat satu-satu. Jadi dari format, ini settingan defaultnya high efficiency, ini tetap harus kalian pertahankan. Jadi supaya kalian mendapatkan efisiensi yang terbaik antara ukuran dengan kualitasnya. Nah, terus kemudian di bawah ini ada Apple Pro Raw. Ini menurut saya ini harus kalian nyalakan, gitu ya. Jadi kalian nyalakan, tapi kalian tidak perlu takut bahwa ini setiap foto yang diambil akan menghasilkan size yang besar, karena ini bisa dinyalamatikan, guys. Jadi ini bisa dinyalamatikan, dan nah, Pro Raw resolution-nya harus kalian set di 48 megapiksel. Jadi Pro Raw ini artinya foto yang diambil nanti akan bisa lebih bagus kualitasnya untuk dilakukan editing, guys. Terutama jika kalian suka mengedit exposure atau white balance-nya di aplikasi edit foto seperti Photoshop dan lain sebagainya. Jadi ini akan ketika kalian meng-enable Apple Pro Raw nanti di ketika kalian mengambil foto, nanti akan ada pilihan apakah kalian mau mengambil Pro Raw atau tidak. Jika kalian mengambil Apple Pro Raw, maka kemudian intensitasnya atau kualitasnya akan ditingkatkan sehingga semakin memudahkan kalian untuk melakukan editing exposure atau white balance di aplikasi edit foto, guys. Nah, ini jadi ketika kalian sudah meng-enable Apple Pro Raw tadi, ketika kalian buka kamera, nah nanti akan ada satu icon di sini, RAW. Jika kalian klik ini, nah RAW-nya akan enable, jadi kalian bisa mengambil foto dengan Apple Pro RAW, guys. Oke, lalu kita balik lagi ke format kamera. Setelah Apple Pro RAW diaktifkan, kalian juga harus mengaktifkan Apple ProRes
Nah, ini sama seperti Apple Pro Raw, namun untuk capture video. Jadi ketika kalian capture video nanti, akan ada pilihan apakah kalian mau mengaktifkan Apple ProRes. Jadi ini adalah 10 bit HDR ProRes. Jadi intinya ini akan menghasilkan kualitas yang lebih baik jika dibandingkan dengan video tanpa Apple ProRes, namun akan mengkonsumsi size yang lebih besar juga. Jadi ini sebaiknya kita enable, jadi ketika kita membutuhkan nanti kita bisa menyalakan ini di pengambilan video, guys. Nah, sekarang kita lihat, ini saya sudah mengenable Apple ProRes. Kita buka kamera, lalu kita buka video. Nah, ini sama di bagian kiri atas ini ada ProRes yang jika kalian tekan ini, nah dia pasti akan bilang ada, ini akan mengambil dengan Pro Resolution. Kita lihat ini maksimum time 204 menit, artinya dengan storage size yang saya punya di Apple 14 Pro Max ini hanya mengizinkan saya untuk mengambil video ProRes sepanjang 204 menit maksimal. Oke, selesai di formatting kamera. Sekarang kita ke settingan kamera di depannya. Nah, kita lihat record video. Nah, untuk record video ini saya sarankan kalian ubah yang defaultnya 1080 pixel HD at 30 fps, kita rubah ke 4K at 30 fps, guys. Nah, ini kalian bisa lihat penjelasannya di sini. Jadi kalau 4K at 30 fps itu resolusi yang lebih tinggi. Nah, di bawahnya ini lebih smooth, tapi saya lebih suka menggunakan 30 fps 4K, guys, dibanding yang 60 fps. Tapi ini preferensi kalian saja, guys. Jadi kenapa saya lebih menyukai 30 fps 4K, karena dari sisi sizing itu tidak terlalu membengkak terlalu besar, guys. Ini kita bisa lihat, jadi kalau 4K 30 fps itu 190 MB, namun jika kalian naikkan menjadi 60 fps, dia akan membengkak jadi 440 MB. Jadi saya lebih memilih menggunakan 4K at 30 fps, di mana dia resolusinya sudah tinggi, sudah cukup bagus gambarnya, namun dengan size yang tidak sebesar 60 fps. Oke, sisanya sama. Jadi ini tetap kalian biarkan default saja, guys. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke depan. Nah, untuk record slow-mo ini settingan by defaultnya sudah oke, 1080 pixel HD at 240 fps. Nah, terus kemudian record cinematic. Nah, ini kalau menurut saya record cinematic ini juga harus kalian rubah jadi 4K at 30 fps, 4K at 30 fps, guys. Nah, ini kita lihat dia membutuhkan 170 MB untuk 1 menit video cinematic dengan 4K 30 fps ini. Oke, balik. Terus kemudian yang lain, record stereo sound ini biarkan default, ini default. Selanjutnya untuk grid, nah untuk bagian composition, untuk grid saya sarankan untuk dirubah menjadi enable. Nah, kita lihat, kita ubah jadi enable. Dan jika grid sudah kalian enablekan seperti ini, ketika kita, masuk ke kamera, nah kita settingan kamera, kita lihat dia akan ada gridnya, guys. Jadi garis-garis ini, nah ini adalah grid. Nah, ini akan memudahkan ketika kita mengambil atau menentukan komposisi dia apakah di tengah atau di kiri atas atau di kanan bawah dan lain sebagainya, guys. Nah, kita lanjut ke settingan composition. Nah, ini ada mirror front camera. Nah, menurut saya ini harus di enable, guys. Jadi ini harus di enable. Jadi ini ketika kalian menggunakan front camera, kalian seperti sedang bercermin, guys. Jadi ketika kalian mengangkat tangan kanan, maka di sisi sebelah kanan kalian di bayangan itu yang tangannya juga terangkat. Jadi benar-benar seperti kalian sedang bercermin. Karena kalau ini kalian matikan atau kalian disable, ketika kalian mengangkat tangan kanan, maka
di bayangan kalian di atau hasil front kameranya ini tangan yang terangkat ada di sebelah kiri. Nah, sekarang coba kita langsung praktekkan saja guys. Jadi jika mirror front kamera ini saya matikan. Oke, lalu kemudian kita ambil foto front. Nah, ini kita coba ambil foto front guys. Nah, ini kita coba ambil foto menggunakan kamera depan. Nah, ini kita lihat. Ini tangan saya yang naik, ini tangan kiri guys. Tapi coba saya ambil fotonya. Nah, lalu kemudian kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya nanti tangan yang terangkat adalah tangan kanan di hasil fotonya guys. Padahal di aslinya, nah ini di aslinya kita lihat. Nah, ini tangan saya yang terangkat ini, tangan ini yang memegang handphone ini adalah tangan kiri. Tapi begitu front kamera dimatikan, maka dia akan hasilnya akan jadi tangan kanan yang terangkat, guys. Nah, sekarang coba kita nyalakan mirror front kamera. Kita coba ulang lagi. Kita coba ambil gambar. Nah, ini seperti biasa tangan kiri yang memegang handphone. Ini adalah tangan kiri. Tangan kiri ini memegang handphone. Terus kemudian kita ambil foto. Oke. Nah, hasilnya benar, jadi tangan kiri guys. Oke, kita ulang. Nah, tangan kiri. Begitu kita lihat hasilnya. Nah, ini benar tangan kiri guys. Jadi tidak terbalik seperti tadi. Jadi mirror front kamera ini harus kalian nyalakan supaya kalian benar-benar mendapatkan hasil foto sesuai dengan yang kalian harapkan. Jadi ketika tangan kiri mengangkat itu juga di bagian sini terlihat seperti tangan kiri, jadi terlihat seperti kalian sedang bercermin. Karena jika kalian matikan maka hasilnya nanti akan seperti ini, dia berubah gitu guys. Jadi yang harusnya di tangan kiri harusnya seperti ini, dia jadi seperti ini kalau mirror front kamera dimatikan guys. Oke, lalu kemudian kita balik lagi ke setting tadi udah mirror front kamera. Nah, sama satu lagi ini view outside the frame. Nah, ini saran dari saya juga kalian matikan saja. Nah, jadi kalian bisa lihat coba kalau view outside the frame ini saya nyalakan. Nah, kita lihat. Nah, ini saya coba berputar sini. Nah, view outside the frame ini adalah si foto ini masih memperlihatkan bagian di luar frame. Bagian di luar frame ini mana? Bagian yang hitam-hitam ini, guys. Itu. Jadi bagian yang hitam-hitam ini terlihat. Jadi ketika kalian kalian putar seperti ini. Nah, ada kalanya dia nih, bagian bawah ini atau bagian atas ini kelihatan, guys. Jadi kelihatan. Jadi sempat seperti terlihat. Nah, ini cukup kadang juga membingungkan, jadi kadang dia menjadi gelap, kadang dia terlihat gitu. Nah, saran saya untuk view outside the frame ini lebih bagus kalian matikan saja. Jadi yang di luar frame itu tidak akan terlihat. Nah, seperti ini contohnya. Nah. Jadi ketika kalian ini bagian bawah sini akan selalu gelap. Jadi frame-nya ini adalah yang ada garis-garis grid ini, tapi di luar garis-garis grid ini dia tidak akan terlihat. Nah, ini kita coba ulang sekali lagi. Jadi jika view outside the frame-nya ini kita nyalakan, lalu kemudian kita masuk ke dalam kamera. Nah, ini kita lihat. Nah, ini jadi outside the frame. Kita lihat ini biru-birunya ini akan terlihat, guys, di luar frame di bagian hitam-hitam ini nih. Nah, ini kita lihat, ini biru-birunya akan terlihat di bagian luar frame ini, guys. Nah, ini menurut saya ini cukup mengganggu. Kalian perhatikan perbedaannya. Jadi di bagian dekat shutter ini dia akan terlihat bagian biru-biru daripada kursi ini guys. Nah, ini terlihat, ini menunjukkan view outside the frame-nya nyala. Karena bagian ini nih sebenarnya bagian yang outside the frame guys. Nah, sekarang kita coba matikan view outside the frame-nya. Kita coba matikan. Terus kemudian kita balik ke balik ke kamera. Dia yang di luar frame dia akan hitam. Jadi di dekat shutter ini dia akan totally hitam nih, kita lihat dia akan tidak terlihat bagian atas juga. Nah, ini bedanya guys. Jadi menurut saya settingan seperti ini akan lebih bagus supaya tidak membingungkan kalian bagian mana yang diambil oleh foto, bagian mana yang tidak.
Nah, selanjutnya itu, nah ini prioritas faster shooting, ini tetap enable, lens correction juga enable. Nah, macro control, nah ini by default dia disable, tapi saya sarankan untuk dinyalakan saja guys. Jadi ini bisa memberikan alternatif buat kalian apakah kalian ingin meng-enable makro atau tidak. Nah, jadi seperti ini guys, kita coba balik lagi ke foto. Nah ini kita lihat. Jadi ketika kalian meng-highlight sesuatu atau ada objek yang dekat, maka dia akan muncul tanda seperti bunga ini guys. Nah, ini makro control. Jadi dia secara otomatis akan muncul, tapi dia ada tombol untuk on off-nya istilahnya gitu guys. Jadi jika kalian tidak mau menyalakan makro, kalian bisa matikan. Nah, jadi ini tidak akan menggunakan makro. Jadi tidak secara otomatis dia harus mengambil makro. Jadi ketika makro kontrolnya di enable, kalian bisa mempunyai keleluasaan apakah kalian ingin mengambil foto objek jarak dekat secara makro atau tidak. Memang ya, secara otomatis dia akan menyala ketika ada objek yang dekat yang diarahkan ke kamera, namun kalian punya keleluasaan untuk mematikan. Karena jika kalian matikan makro kontrol ini, maka kalian tidak punya keleluasaan untuk mematikan makro. Jadi ketika kalian mengambil objek dalam jarak dekat, dia secara otomatis makronya akan aktif dan kalian tidak bisa menonaktifkannya. Jadi dengan enable-nya makro control ini, maka kalian punya keleluasaan untuk memilih apakah kalian ingin mengaktifkan makro atau tidak jika ada objek yang dekat dengan kamera Anda. Nah, ini jika ini muncul seperti ini otomatis makronya nyala, tapi jika saya ngambil foto tidak dengan makro, maka saya bisa matikan. Nah, ketika saya matikan seperti ini, maka foto yang saya ambil tidak akan menggunakan makro. Begitu guys. Nah, itu adalah settingan daripada kamera yang saya sangat sarankan supaya kalian bisa mendapatkan kualitas kamera yang terbaik sejauh pengalaman saya. Jadi, walaupun tetap ini pengalaman kalian dalam menggunakan kamera akan tetap simple, namun kalian mendapatkan kualitas yang terbaik dan benar-benar menggunakan semaksimal mungkin kemampuan daripada hardware kamera yang ada di iPhone 14 Pro Max ini guys. Jadi ini benar-benar harus kalian lakukan, kalian harus ubah settingan kamera default sesuai dengan yang saya sarankan untuk mendapatkan pengalaman dan kualitas yang terbaik dari kamera iPhone 14 Pro Max ini. Settingan ini juga tidak akan terlalu banyak memakan tempat di storage, walaupun memang sedikit lebih besar daripada settingan defaultnya, namun ini masih tetap dapat ditolerir karena dengan kualitas yang bagus ini akan membuat hasil foto atau video Anda akan jauh lebih baik dan jauh lebih berkualitas daripada yang dihasilkan dengan settingan by default guys. Nah, demikian video sharing saya terkait dengan cara setting kamera iPhone 14 Pro Max yang berdasarkan pengalaman saya beberapa bulan menggunakan iPhone 14 Pro Max, settingan ini adalah settingan yang menurut saya terbaik yang menyeimbangkan antara kualitas foto dan video yang dihasilkan, penggunaan storage yang dikonsumsi, serta kemudahan atau pengalaman terbaik pada saat kita mengambil foto dan video menggunakan kamera iPhone 14 Pro Max ini guys. Terima kasih kalian sudah menonton video saya sejauh ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube saya. Dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye bye.